Oke teman-teman, kali ini kita bakal main sebuah game Pet Simulator 99. Dan ini pun berbeda, soalnya cuy, gue baru main satu kali dan gue bertemu teman-teman sama viewernya Aing, atau lebih tepatnya temannya Aing ya cuy. Di sini dikasih sebuah pet cuy. Wah gila sih main ini sih, anjir lah pokoknya guys. Karena pengen lihat ya teman-teman, untuk sebuah gambarnya bentar guys ya. Tak kasih dulu cuy, untuk aja sudah tak screenshot teman-teman. Soalnya pas gua lagi grinding, atau lebih tepatnya AFK ya guys ya, di dalam Pet Simulator untuk cari uang-uangnya teman-teman. Nah di situ ada seseorang yang dimana namanya adalah Sivan. Wah gila sih cuy, dia baik banget anjir. Nih teman-teman, oh bukan Fat guys, panjangnya nih guys ya, NZXW F4 Bang bang bang. Terus gua ngomong guys ya, hola NZX. Terus aku ngomong, aku mau AFK di sini. Maksudnya itu gua mau AFK koin ya guys ya, buat konten selanjutnya. Tapi teman-teman dia bilang begini, bang bang, thread aku bang, aku kasih pet. Terus gue ngomong, yakin kamu? Ho-ho bang, aku gak bohong. Benjir, OP banget. Wah sayang bet nih, barusan kelar bikin video, atau lebih tepatnya guys ya, video kemarin itu yang gue bikin pet. Nah disitu teman-teman gue langsung AFK, atau lebih tepatnya grinding koin, dengan cara itu diem sendiri, diem-diemin baik gitu ya guys ya. Tiba-tiba teman-teman ada pahlawan yang tiba yang bernama NZXW F4. Dan habis itu di sini pun kita foto bareng ya guys ya. Kalian pengen lihat gak cuy, untuk anaknya teman-teman, ini dia untuk orangnya nih. Tarai deh guys ya, NZXW. Wah gila sih, dia baik banget anjir. Oke teman-teman, apa kalau udah penasaran kira-kira pet apa aja yang dikasih sama dia? Bentar guys, ini kenapa belum gua keluarkan nih story saya? Tak keluarkan dulu cuy, lupa teman-teman, belum tak keluarkan. Yuk kita langsung masuk ke dalam gamenya dan kita lihat sama-sama kira-kira pet apa yang dikasih. Pokoknya guys, pet apapun itu dikasih cuy. Wah gila semen ini sih, is the best banget ya guys ya. Nah, oke teman-teman, apalagi siap, walaupun di sini sih kalian sudah lihat spoilernya, tapi teman-teman tidak cuma 4 doang dikasih, melainkan ada beberapa ya guys ya. Oke kita kasih dulu guys ya, 1, 2, 3. Dan ini dia teman-teman pet yang gue dikasih ya guys ya. Wah ini tuh bre, ini tuh benar-benar gratis banget bre. Kalian bisa lihat di sini tuh gue dikasih teman-teman ada beberapa pet deh guys ya. Lihat nih cuy, nih 14 pet teman-teman. Ini cara hilangnya dulu gimana nih? Ini apa sih? Nah ini ada 18 pet. Jadi bre guys ya, gue gak terlalu ngerti cuy. Soalnya ini gue benar-benar baru main deh guys ya, langsung dikasih cuy. Jadi tuh oh my god, langsung begitu gue guys ya nih. Dapat 18 sama teman-teman dapat 4 dari orang yang bernama NZXW F4. Wah gile. Dan di sini pun yang gue pakai hanya bisa baru 4. Ya wajar cuy, soalnya gue baru main. Ditambah lagi gue gak ngerti guys cara menambahkan ini biar gue bisa masang lagi berapa gitu guys ya. Kalian kalau misalnya sadar ada beberapa orang itu tuh banyak banget teman-teman untuk bawa-bawa pet-petnya. Tapi untuk kali ini gue hanya bisa ya guys ya untuk 4 doang. Ya sayang banget teman-teman. Jadi deh kalau begitu kita sudah selesai guys ya untuk melanjutkan perjalanan kita. Tapi mungkin aja gue bakalan ambil teman-teman di sini guys. Itu lebih tepatnya adalah ngegacha. Buka kunci. Coba gue mau buka kunci ini. Press E. Hap. Wow. Kita bisa mendapatkan yaitu sebuah pet yang lebih bagus. Tapi petnya gue lebih bagus. Mungkin aja guys ya pet ini teman-teman. Coba guys, menurutnya kalian kira-kira pet yang gue dikasih cuy sama si NZX ini teman-teman, siapa tadi namanya itu? NZX guys ya, NZX. Itu kira di level berapa teman-teman? Apakah mungkin di level yang paling tinggi? Kan ini kan ada angka-angkanya nih guys ya. Apakah mungkin di level 100 lebih cuy? Mungkin aja ya guys ya. Oke, kalau begitu gue bakalan ambil dulu teman-teman biar kita menyelesaikan sebuah misi. Hap. Kita beli, 1000 baka. Jebret, dapat apa teman-teman? Gue dapat tupai. Yehehe. Oke, imbalannya cuy, coba kita tengok. Hap. Imbalannya lumayan ya guys ya. Oke. Nah, kalau begitu teman-teman, kita bakalan melanjutkan perjalanan kita untuk membuka ya guys ya sebuah area kelima. Dan di sini pun seperti yang gue bilang, gue lagi AFK, tiba-tiba ada pahlawan yang datang yaitu si NZX teman-teman yang memberikan gue pet. Dia tambah lagi kalian bisa lihat cuy, ini nih gue AFK pakai pet-pet ini cuy. Wah, gila men. Anjir, gue gak ngerti guys ya, 6 gold bar sama uang yang kita tuh ada 251 ya guys. Wajar. Ya deh. Yuk kita langsung buka di area 5. Kira-kira teman-teman seperti apa ya guys ya untuk area 5 ini. Yeay, akhirnya teman-teman kita memiliki sebuah pet yang gigi. Mang, kita buka jebret. Oke. Okay. Yeah. Area baru teman-teman, let's go. Gue bisa nambah lagi. Oh, gue kira bisa nambah. Gue caranya guys ini. Kalian ada tau gak teman-teman cara biar gue bisa menambah pet-petnya Aing coy?
Soalnya, duh itu cuma sedikit sekali ya teman-teman. Oke, kita ambil, kita claim. Nice. Lanjut lagi gak sih bre? Yuk lanjut lagi. Wah, apa nih? Klasik obi. Ada apa dengan klasik obi guys? Oke, kita buka 60k. Area 6 teman-teman. Mungkin kali ini guys ya, kita hanya buka-buka area dan kita lihat guys. Kira-kira seperti apa untuk area-area yang baru ya. Aduh, pakai robus lagi, sayang sekali ya guys ya. Wow. Kalau area 5 ini kayaknya, wah area goal ya guys ya. Kalau area 6, kalian bisa lihat terlalu wis area-area purple. Tempatnya janda-janda ini cowok ini. Apa nih? Ramuan, beli ramuan acak. Apa gunanya dari ramuan ini? Mau coba satu kali gak guys? Boleh. Coba guys. Jebret. Dapat apa teman-teman? Gak tahu gua. Coba guys, kita tengok. Koin potion. Ramuan dasar. Cara meningkatkan. Oh, kecepatan pemain dan hewan peliharaan. Oke. Ini apa? Kita bisa cantik teman-teman. Ih, kita beli ya. Oh, alamak, bayar. Anjir, bayar guys. Ini gratis. Oh, ini gratis. Ini bisa taruh sini. Speed, oke. Jadi mana guys ya, kita bakal menambahkan yaitu sebuah kecepatan ya guys ya. Kecepatan karternya gue sama dari petnya gue. GG, karter kita makin cepat. Yeay, yuk kita buka lagi guys ya untuk area selanjutnya. Dan di sini teman-teman ada sebuah kayak ability ya guys ya. Tapi mungkin gue gak bakalan beli cuy, soalnya dia pakai games. Mungkin gamesnya bakalan gue simpen. Mungkin aja suatu saat bakalan dibutuhkan gitu loh untuk di area-area selanjutnya. Ini kan masih area-area kecil ya guys ya, atau area 7. Weh, area 7 bre, lani bre. Area 7 ternyata tempat ini tempat farm ya guys ya. Atau itu tempat peternakan guys. GG. Oke, lanjut lagi. Kita buka terlalu lembut. Untung aja aku sudah AFK ya guys ya. Jadinya kita tinggal buka. Oke, kita klaim. Yeay. Kita dapat banyak games guys. Ditambah lagi kita dapat begini. Strong pet. Oke. Di sini petnya kita bisa jadi kuat coy. Mau coba nggak teman-teman, kita cek sama-sama. Butuh peringkat 11. Oke, kalau begitu kita simpan dulu ya guys ya. Mungkin gue bakal pakai ini biar kita mendapatkan sebuah kecepatan. Gue gak tau guys ini kecepatan apa dulu teman-teman. Oke, kita dapat item baru. Yeay. Oke, ini apa ini teman-teman? Mau coba gak? Mau coba gak nih guys? Tambah satu telur. Maksudnya gimana nih guys? Buka lebih banyak telur sekaligus. Hah? Bentarnya masuk gimana nih teman-teman? Coba kita satu. Hap. Apakah mungkin bisa nambah di sini? Ya, nggak bisa. Gue nggak ngerti teman-teman. Caranya gimana biar kita bisa gitu loh menambah sebuah pasalnya kita. Yaudah deh, kalau begitu ya guys, kita selesai gitu teman-teman. Buka lagi. Ih, mahal banget anjir. Area 9 guys. Butuh satu bar emas loh teman-teman. Yang dimana susah banget loh gue kumpulkan ini. Mungkin ada satu jaman ya guys ya. Dan ini pun gue AFK tuh di area 5 atau area 4. Area 4 kayaknya deh. Oke, kita yes. Kita lihat. Jebret. Wow. Area 9 brother. Gila, wow. Ternyata ada lagi di bagian situ teman-teman. Gue baru sadar kalau bisa di sini ada sesuatu. Ini tempat apa? Apakah mungkin ada jalan pintas? Coba kita lihat. Oh my god, man. Gue menemukan yaitu sebuah jalan rahasia. Wah, gue baru tahu ada jalan pintas nih. Ini kembali ke lobby ya teman-teman. Ajir, gue baru tahu dah. Yo. Kita kembali lagi guys ya untuk ke area berapa tadi nih? Kalau nggak salah area ke-10 atau area ke-9 deh. Gigi. Area berapa? Oh, area 9 ya guys ya. Anjay gurinja nggak sih bro? Coba kita lihat nih guys ya. Di sini gacha ya guys ya. Mungkin gak bakalan gue gacha. Soalnya kita sudah memiliki yaitu sebuah buku-buku. Ada ramuan. Ya, gue hanya butuh ini teman-teman. Biar kita bisa nambah tim gitu loh. Gue butuh tim. Apakah mungkin ada yang dijual? Coba kita lihat dulu guys ya di bawah sini teman-teman. Aduh, tapi sayang sekali. Di sini semuanya menggunakan sebuah robuk-robuk. Sayang banget ya guys ya. Pakai robuk-robuk teman-teman. Ada clan, achievement. Ada achievement-achievement coy. Ya, gak ada guys. Kayaknya memang mau nggak mau kita harus ini deh teman-teman, harus maju mungkin ya guys ya. Siapa tahu di depan sana ada yang jualan gitu loh, atau buka toko untuk nih biar kita bisa lebih banyak gitu loh membawa sebuah pet. Oke, gua buka. Buset. 2 bar sama 500 gold anjir. Oke, let's go. Wow. Area 10 teman-teman, kalian bisa tengok. Oh my god. Anjay. Area 10 kalian bisa lihat guys ya. GG, gimana nggak di bagian area sini teman-teman. Dari sini apa nih? Tempat apa nih guys? Hewan peliharaan emas, gold pet. Ya lebih baik. Ini aku ada 4.
aku nggak ngerti sih cuy, apa yang disuruh itu tuh nona mandala, bodo amat lah guys ya. Ya, di bagian di sini kita disuruh green lagi nih teman-teman, berlian. Apa yang dimaksud dengan berlian guys? Mau coba beli nggak cuy? Aduh, gua nggak butuh itu sih. Gua hanya butuh ini loh teman-teman, biar cepet aja gitu guys ya. Gua pengen nambah-nambah gitu imbalan. Coba kita cek di imbalan sini ada apa saja. Oh, ini masih terkunci nih teman-teman. Aku pun masih di peringkat 6. Oh, mungkin kita disuruh untuk ini guys, kelarin ini teman-teman. Jadi guys, setiap kita naik peringkat, kita bakalan bisa menambahkan satu pet. Apakah mungkin kayak begitu? Mungkin aja begitu ya cuy ya. Coba, gua pengen lihat guys di bagian depan sini. Oh, depan sini apakah mungkin ada sesuatu teman-teman? Coba kita lihat. Wow, ada tempat-tempat. Kemarin kita belum kesini ya guys ya. Wih, ada imbal. Wah, ini mah imbalan grup coy. Gua mana punya grup. Kita mah gak punya grup ya guys ya. Pet box. Ada pet box. Kita bisa nge-climb. Gimana caranya coba kita climb? Ah, gak bisa nih guys. Ini gua gak ngerti guys. Itu apa itu teman-teman? Dan di sini ada sebuah tempat VIP. Wih, gila men. Di dalam situ ada seseorang dan dia lagi farming apa tuh, gak tahu gua. Pokoknya dia lagi farming sesuatu gitu ya teman-teman tuh. VIP only ya. Kita gak bisa masuk ke situ. Bayarnya 400. Oh, ini apa? Sosial hadiah. Oke. Okay. Mau coba guys, mau coba guys. Coba kita verifikasi. Oke, okay, kita coba. Oke. Okay. Apa yang terjadi? Oke, okay, teman-teman, kita lihat kira-kira dapat apa di sini. Jebret. Wow, gua mendapatkan sebuah hadiah, bre. Wih, gila men, lumayan. Anjir. Nih, dapat tiga guys di ramuan koin. Wow. Wah, bisa nih gua pakai pas di saat gua lagi AFK nanti ya guys ya. GG. Oke, apalagi sini teman-teman, kirim dan terima hadiah. Kita bisa mengirim sebuah hadiah di sini coy. Oke, apalagi nih teman-teman, ini apa? Coba kita cek. Kolek. Oh, kita hanya mengumpulkan koleksi baru 6 ya guys ya. Coba kita lihat di bagian sini. Nah, di situ teman-teman, akhirnya kita sudah kebuka sampai di level 14. GG. Yuk kita lihat. Jebret. Wow. Mau coba gacha sekali ya guys sebelum kita udan, boleh lah guys ya. Yuk 1 2 3 jebret. Oke, bismillahirrahmanirrahim, dapat apa nih? Seset. Sah. Wes. Gue dapat plepet pos coy. Gue gak ngerti deh itu apa teman-teman. Apakah mungkin itu adalah sebuah bebek atau apa cuy? Pokoknya kita mendapatkan ini guys ya. Wes. Nah, oke teman-teman, mungkin guys ya, untuk episode dari Pet Simulator mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Jadi mana ada beberapa yang baru, contoh kalian bisa lihat ya guys ya. Wes. Pet-petnya kita banyak yang baru, walaupun sih gua hanya bisa pakai pet 4 doang teman-teman. Dari sini pun kita berterima kasih sama seseorang yang bernama Enzewu yang memberikan kita pet lumayan bagus. Ini bukan lumayan bagus ya guys, bagus banget ya cuy ya. Kita dapat ini 18 teman-teman yang pajamas, baru dapat 4 dari kepingan salju, dan ditambah lagi teman-teman kita sudah bisa membuka atau mengunlock 14, dan di sini pun kita sudah membuka area 10. Dan mungkin saja gue bakalan AFK untuk menggrinding lagi guys ya, buat di next episode dari perjalanan kita Pet Simulator. Apakah mungkin teman-teman suatu saat kita bisa ya guys ya untuk mentamatkan sebuah game Pet Simulator satu ini? Ya, dimana kalian bisa lihat, wah gila cuy, perjalanan kita masih jauh sekali ya cuy. Adalah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk episode kali ini, perjalanan kita dari game Pet Simulator. Oke teman-teman, terima kasih sampai di sini. Jangan lupa kalian komen ya, kalian subscribe sebelum chat. Kalau chat adalah bahagia, saya ada pas masuk semua. Ya, sebentar dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton, support dari kalian ke gua juga subscribe. Terima kasih pada semua. Terus lebih ntar gue sampai suka hati apa tiap. Bye. Dadah.